Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Fazil Ikhwan di sini. Bersama dengan saya, motivasi yang menjadi inspirasi buat kita semua. Hari ini, kata-kata saya adalah yang mahal dalam hubungan itu adalah perbuatan berbanding kata-kata. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, kita perhatikan ramai daripada kita pandai berkata-kata. Kata orang muda ni, sembang kari dia panggil tuan-tuan dan puan. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita pandai sembang. Kita pandai menjanjikan sesuatu. Kita suka menjanjikan sesuatu. Kita suka beri harapan pada ramai orang di sekeliling kita. Tetapi akhirnya, perbuatan kita tidak selari dengan kata-kata kita. Akhirnya orang tengok daripada segi perbuatan. Adakah anda sungguh bagai dikata? Atau hanya kata-kata saja? Dan ini akan membawa kepada trust orang terhadap kita. Apa maksudnya tuan-tuan? Tuan-tuan hati-hati tuan-tuan ya. Ada mata yang memandang tuan-tuan. Ada mata yang memandang kita. Mata itu dia tak faham kata-kata kita. Dia lebih prefer tengok perbuatan kita. Dan di sinilah tuan-tuan dan puan, peranan anda penting. Ingat tuan-tuan ya, kalau anda nak buat orang teruja dengan kita, kalau anda nak buat orang suka dengan kita, kalau anda nak buat orang senang dengan kita, perbuatan kita mesti selari dengan kata-kata kita. Jangan tuan-tuan, perkataan kita menandingi perbuatan kita. Kita akan hilang kepercayaan manusia. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada segmen ini? Senang saja. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, setiap perbuatan sangat mahal. Setiap perbuatan boleh nurture trust, boleh tingkatkan kepercayaan orang pada kita. Dan kepercayaan ni satu benda yang sangat mahal. Apabila orang start percaya kita, orang sanggup tuan-tuan invest pada kita. Apabila orang percaya pada kita, orang sanggup bagi apa saja yang mereka ada pada kita. Tapi syaratnya tuan-tuan dan puan, perbuatan anda itu mesti meningkatkan trust level, mesti meningkatkan kepercayaan orang pada kita. Kalau anda amalkan benda ni, percayalah tuan-tuan, orang akan senang dengan kita. Orang akan sentiasa berada sekeliling kita. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Senang saja. Sebab anda adalah orang yang suka tunaikan kata-kata anda. Jadilah orang begini tuan-tuan dan puan. Kerana perbuatan lebih mahal dari kata-kata. Okey? InsyaAllah tuan-tuan dan puan, saya akan kongsikan lagi. Kita jumpa di segmen seterusnya. Assalamualaikum.